Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, puluhan orang yang mengatasnamakan diri mereka masyarakat Jawa Barat Peduli Negeri beraksi tolak Valentine's Day di depan Gedung Sate Bandung Rabu pagi. Menurut massa, Valentine's Day yang jatuh pada tanggal 14 Februari Kamis besok merupakan budaya barat yang menjadi momen pergaulan bebas. Puluhan orang yang mengatasnamakan diri mereka masyarakat Jawa Barat Peduli Negeri beraksi di depan Gedung Sate Bandung Rabu pagi. Dalam aksi tersebut, para demonstran menyatakan sikap menolak liberalisme. Menurut demonstran, salah satu wujud paham liberalisme yaitu Valentine Day yang biasa diperingati pada 14 Februari. Massa menuntut agar perayaan Hari Valentine dilarang di Jawa Barat karena menjadi momen untuk selebrasi kebebasan individu dan pergaulan bebas. Sangat tegas menolak Hari Valentine karena ini merupakan budaya barat yang jelas-jelas haram dilakukan oleh kaum muslimin. Dan itu merupakan liberalisme bagian dari lahir dari ide liberalisme ini, kebebasan dan kemudian HAM ini. Sehingga kita kemudian menolak liberalisme, kemudian juga menolak sekulerisme dan kapitalisme. Dalam aksi tersebut, massa pun menolak keras berkembangnya perilaku LGBT dan cara pandang feminis liberalistik yang diduga kuat mewarnai pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Budi Hartati, Bandung TV.